Dan kemudian nanti lepas habis kuliah kita minta Ustaz Nazrul buat apa ni tahlil untuk ibu kepada Mahdur Pan Mahani yang juga ahli pengajian kita di sini dan Mahdur bekas pengusi paksi Kulim. Jadi minta lepas kuliah ni minta Ustaz Nazrul buat tahlil untuk Puan Supiah binti Abdul Rahman, insyaAllah. Ada soalan, ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamm bi khair wa ba'd. Saya muliakan ayahanda pengurusi majlis Cikgu Soekarno. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Guru kita Datuk Hamid Tahir dan ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama pada pagi Jumaat ini, pagi Sa'dul Ayyam, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat kepada kita pada hari ini, insyaAllah. Dan saya mula tadi ini daripada semalam ni cadang nak cerita buat korban. Mari-mari Tok Guru cerita lah. Jadi itu tak, tak apa, kita baca apa ni. Saya akan buka daripada kitab Maqalul Nasihin Bihifzi Syairuddin karangan Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Umar Bajamal rahimahullahu ta'ala. Dan kita ada kitab tasawuf yang membincangkan berkenaan dengan akhlak dan juga adab, yang diambil saripatinya daripada Ihya Ulumuddin. Cuma lah nanti insyaAllah kita akan apa ni masuk sikit bab udhiyah secara ringkas, yang saya petik daripada kitab Idaman Penuntut karangan Syekh Abdul Ghani, ahli majlis fatwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ahli majlis fatwa daripada Johor dulu. Kita lama lah kita Idaman Penuntut. Kita tu ringkas ya, satu-satu lah ya. Tapi lah lagi lah. Dan ni kita baca ni dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu sa'idu man tala umruhu fi ta'atillah, wasyaqiyu man tala umruhu fi ma'asiyatillah. Ini dalam bab berkaitan dengan al-hathu ala al-ibadati wal-iqtisadu fiha, bab berkenaan dengan anjuran dan juga galakkan untuk seorang tersebut melakukan ibadah dan bersederhana dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sebut, wa khairul umur awsatuha, perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Dan Islam ni wasatiyah. Wasatiyah maksudnya bersederhana, tidak ifrat, tidak tafrit, maksud tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu longgar. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah
yang kita pegang di Malaysia ni, Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah akidah yang paling wasat, ini paling pertengahan. Nah, jadi kerana apa? Kerana tidak terlalu berlebih-lebihan macam puak Mu'tazilah, macam puak apa ni Mu'tazilah, dan tidak terlalu longgar macam puak Qadariyah sampai menafikan tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi kita mazhab kita mazhab wasat, mazhab pertengahan. Ini mazhab yang paling benar dalam apa ni menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minus sa'id, seorang mukmin yang dikira bahagia di sisi Allah Taala, man tala umruhu fi ta'atillah, siapa yang umurnya panjang, panjang tadi dalam taat kepada Allah Taala, ini baru dikira orang mukmin yang bahagia. Wasyaqiyu, dan mukmin yang dikira celaka di sisi Allah, man tala umruhu fi ma'siyatillah, siapa yang umurnya panjang tapi dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok balik kita ni di mana. Jadi umur umat Nabi Muhammad tak panjang. Biasanya tak panjang, pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ni, kata Nabi, antara 60 ke 70. 60 70 ni umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih pada tu subsidi. Ya. Taala bagi dah peluang tu untuk nak bagi lebih untuk buat beramal pada Allah Taala. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang umur panjang dalam taat, maka dia ni dikira sebagai orang yang bahagia, insyaAllah. Siapa yang taat dan umur panjang tapi buat maksiat, maka ketika sebut dia ni masuk dalam orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang dicelakakan oleh Allah, bahaya, bimbang, takut tempat akhirnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena jaga elok. Nah, umur kita tak macam nabi-nabi dulu, tak macam umat nabi-nabi dulu. Nah, Nabi Nuh alaihi salam saja umur 1050 tahun. Umur Nabi Nuh, nah, 950 tahun diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, nah, kepada umat dia. Kemudian selepas mana berlakunya taufan, hidup pula selama 60 tahun. Jadi 950 campur 60, jadi berapa? 1010. 1010, 40 lagi main mana nak jadi 1050 tu. Dengan umat dia diutus menjadi Rasul, diutus ni Rasul umur 40. Jadi umur dah 40. Berdakwah 950. 950 campur 40. 990. Campur dengan 60. Selepas mana kapal Nabi Nuh alaihi salam terdampar di atas Bukit Judi. Tambah lagi 60. 1050. Nah, 1050 tahun umur dia. Allah. Kita umur kalau kata 80 pun rasa lama dah. Awak lama kan tak duduk di dunia ni kan. Nah, itu kalau yang dengan keadaan taat pada Allah Ta'ala, dia rasa lama, dah dia taat banyak. Mereka nak masuk syurga tu, maka dia rasa awak lama sangat ni nak temu dengan kekasih yang dicintai, Nabi Muhammad SAW. Jadi terindu-rindu nak mati. Nah, karena bukan dia minta nak mati, tak mati makruh. Nah, cuma dia rasa seronok kalau kata pisah dengan dunia yang banyak dengan balak ni. Nah, gitu. Itu umat Nabi Nuh. Ada umat Nabi Musa alaihi salam panjang-panjang juga, 500 tahun, 600 tahun. Kita dengar cerita. Ada yang ibadah saja sampai 500 tahun, ibadah saja. Tu tak kira umat baligh lagi, umat ibadah 500 tahun. Panjang umat depa. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek umur. Umurnya pendek tapi pahalanya besar. Menyamai umat yang terdahulu. Ha, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu bila mana Nabi Muhammad SAW mendengar cerita berkenaan seorang lelaki yang mengangkat senjata selama 83 tahun. 83 tahun ni hanya berjihad jalan Allah Ta'ala. Nah, seorang lelaki Bani Israel, Yahudi Bani Israel, dia ni 83 tahun berjihad. 83 tahun tu berjihad no. Kita 83 tahun tu campur semua kali dengan tidur. Hak umat tidur pun campur semua sekali tu lah. Jadi 83. Hak ni 83 ni hanya angkat senjata perang jalan Allah Ta'ala. Tu dia Nabi kata macam mana nak lawan ni? Macam mana nak banding dengan pahala yang dia buat? Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cerita bab Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadr ni lebih baik daripada 1000 bulan.
83 tahun macam lelaki itu pergi perang, satu malam ni sama dengan 83 tahun tadi. Itu dia. Bayangkan kita kalau setiap bulan Ramadan temu Lailatul Qadar. Kalau 20 tahun temu Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Selama 20 tahun. 20 kali 83. Ha, banyak mana? 83 tahun kali dengan 20 kali. Berapa ribu dah? Hmm? Matematik pula pagi-pagi ni. 80 23. Berapa? Ah, kiralah sendiri, ya. Tak ke 1000 lebih, ya. 1000 lebih umur sama dekat Nabi Nuh, lebih daripada Nabi Nuh lagi. Tu dia sakan gila. Nah. Dah sakan gila pula. Nah. Nak bab kata kemah sungguh. Umat Nabi Muhammad ni Allah Taala bagi rahmat sungguh pada depa. Nah, tu kena syukurlah kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah syukur dengan umat Nabi, kena ikut Nabi, ya. Bila kena ikut Nabi, kena ikut juga orang yang mencintai Nabi. Ni para ulama. Nah. Kita tengok tok-tok guru kita umur panjang-panjang. Datuk Amir Tahir tadi. Kalau tengok dengan keadaan tu, kalau kata kita lah waktu tu umur macam tu. Kita macam mana waktu tu? Kan nak main mengajak lagi kah? Mengajak macam mana Ustaz? Kami baca kitab pun kokak-kokak kan? Tu kata penting ilmu tu. Tengok. Sampai ketua boleh bagi manfaat kepada orang ramai. Nah, daripada hidup. Sampai kalau kata kita tengok dengan cara tu, patutnya kita kata kena rehat di rumah. Tapi semangat nak mengajak dan juga nak sampaikan ilmu ni tak pernah berhenti. Ini kata orang yang berilmu. Nampak? Jadi umur ni umur panjang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sa'idun. Bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga. Ini kata penting. Al-Imam Abu Yusuf radhiyallahu anhu, anak murid kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sebelum meninggal dunia sempat lagi duk bincang bab ilmu. Nak abang kata ulama ni sampai ke nak mati pun bincang ilmu lagi. Nah. Imam Abi Yusuf waktu ketika nak mati duduk atas katil, nazak. Tak nazak lagi lah waktu tu. Anak murid mai rumah lawat. Dia sempat lagi tanya ke anak murid dia. Anak murid pun ulama besar juga. Jadi tanya kepada anak murid dia, "Saya nak tanya kepada kamu. Di antara kalau kata kita nak baling jamrah, nah, nak lontar jamrah. Lontar jamrah ni dia kata mana lebih afdal? Naik kenderaan ke berjalan kaki?" Nah, gitu. Mana satu afdal? Anak murid ni pun kata macam waktu ni pun nak tanya lagi Tuan Syekh. Wahai Tuan Guru, waktu ni pun nak bincang lagi kan ni? Ni patutnya tak bincang bab-bab ni, bab fiqh ni. Dia kata aku bimbang, aku tak rasa puas hati kalau kamu tak bagi jawapan tersebut kepada aku. Kata aku, aku mati nanti dalam keadaan aku tidak menerangkan tentang masalah tersebut. Tu dia. Dia nak dia mati dalam keadaan dia sempat terang masalah tu. Jadi dia tanya ni bukan tanya tak tahu, tanya nak tengok anak murid dia jawab macam mana. Maka anak murid pun jawab, nah, dah ada dua ya. Mana yang afdal? Jalan kaki ke naik kenderaan? Maka anak murid pun pilih salah satu, hormat dengan tok guru lah. Dia pilih salah satu, dia tak ada tiga, A, B, C. Ya, jadi dia boleh pilih. Dia kata, naik kenderaan lah elok. Tak, tak betul. Oh, kalau gitu jawapan paling tepat kali dia. Jalan kaki, hak tu. Hak tu pun tak betul juga dia kata. Oi, gena ni. Dua-dua tak betul, ada dua tu ya. Maka Syekh kata, yang paling tepatnya kalau kamu jawab adalah dengan cara, kalau orang ni dia berniat nak berzikir ketika mana dia baling jamrah, maka seeloknya lah dia berjalan kaki. Tapi kalau dia tidak berniat untuk berzikir, untuk nak banyakkan doa pada ketika sebut, eloklah dia naik kenderaan. Ini mazhab Abu Hanifah no? Bukan mazhab kita. Cerita ni nak abang kata dia sampai waktu tu pun bincang lagi bab tu. Dia. Dia bagi tafsil pula, dia bagi pula perincian. Hukum mana yang afdal? Afdal kalau hak ni pun afdal dalam satu keadaan. Yang naik kenderaan pun afdal tapi dalam satu keadaan yang lain pula. Nampak. Sampai tahu tu. Bila nak keluar je daripada rumah, bila kata Syekh ni nak keluar daripada rumah lepas dia dengar jawapan tadi, sampai di depan pintu rumah Al-Imam Abu Yusuf, ya, dengar dah anak-anak dan juga isteri Imam Abu Yusuf menangis kerana kematian Imam Abu Yusuf radhiyallahu an. Meninggal pada ketika sebut selepas bincang masalah tu. Ini ulama. Nah, dalam umur depa ni tidak ada langsung benda yang lalai dalam hidup depa. Penuh dengan ilmu. Sebab tu kita duduk dengan ulama ni dia rasa tenang. Nah. Sebab tu kita ni kena niat dalam hati kita ni anak cucu kena ada seorang jadi ulama, moga menenangkan hati kita nanti. Nah, ulama-ulama sebut dalam hadis dan Nabi sebut dalam hadis,
Kata kalau duduk dengan para solihin ini, dia seumpama duduk di dalam taman-taman syurga. Taman syurga ni macam mana duduk dia? Jadi tension ke jadi sonok tenang? So sonok lah tak? Tenang duduk dalam taman ke? Duduk taman dekat Lostak ni pun tik anjing pun ada apa semua tu kan. Yang tu pun rasa tenang tak ada walaupun duduk bau kadang-kadang. Ni pula duduk di taman syurga, ha, duduk dengan wali-wali, dengan tok-tok guru. Ha, rasa sonok lagi lah. Rasa tenang je waktu ketika sebut. Nampak? Kata ulama, apatah lagi lah. Kata Syekh Abdullah Sirajuddin radhiyallahu anhu, ulama besar pada sidik, dia kata apa? Apatah lagi lah. Kalau kata diri tu sendiri jadi ulama macam mana? Nah, ha, tapi berat lah. Jadi ulama berat. Dia punya tanggungjawab dia berat apa semua sekali. Bahaya. Ha, dan kata ulama lagi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim An-Nisaburi dalam Mustadrak, dikatakan kalau kata di akhirat nanti selepas makhluk Allah Taala dapat semua nikmat, nikmat melihat Allah Subhanahu wa Taala, nikmat paling besar. Yang kedua melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir sekali dah tak ada dah nak minta apa dah. Mereka akan minta balik untuk duduk bersama dengan ulama-ulama di dalam syurga Allah Taala kelak. Itu dia. Dia akan minta buat majlis balik. Kami duduk mai ukir mal lah, tapi bukan dengan saya lah. Saya bukan ulama. Ya. Kami dulu mai kelah Datuk Badruddin, Datuk Hamid Tahir. Jadi kami train nak mai duduk balik dalam majlis dia. Nah, waktu ketika di dunia macam di ukir mal dulu-dululah. Jadi mai balik macam ukir mal balik. Nah. Orang Kedah. Dekat mai duduk balik dalam majlis ilmu pada ketika sebut dia di syurga. Tapi kalau di syurga nanti lah dengan Imam Syafi'i ada, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, no? Oh, pakat berderu pi kelas depa lah. Yeah. Pi masuk majlis depa di bawah pokok-pokok depa. Hak ni Nabi sebut dalam hadis, hadis sahih. No? Nah, abang kata nikmat yang terakhir yang diminta oleh ahli syurga selain daripada depa tak ingat makanan, nak ahli syurga ni dia nak buat ibadah juga. Walaupun dalam syurga mengaji tak perlu dah, nak mengaji buat apa? Tapi mengaji untuk berlazat, kerana di dunia dulu selalu lazat dengan mengaji. Ha, ni. Ni kita nak kena mai hadir rasa lazat dalam pengajian ni. Sebab tak semua orang dia boleh rasa lazat dalam mengaji. Nah? Tak semua orang. Ada orang bila dengar mengaji dia jadi berbulu telinga. Mengaji, kerja duduk mengaji ha, ni. Tapi tak ada masalah. Duduklah sama di rumah. Nah? Boleh tengok apa ni TV. Malaysia hari ini. Nah? Duduk Malaysia hari ini. Lah. Hari esok sama kan? Tak apalah, dia seronok tengok tu lagi. Seronok berjalan lagi daripada main majlis ilmu. Ha, ni. Ada orang macam tu. Lepas tu kata ulama, kuna aliman au muta'alliman au muhibban, jadilah kamu orang yang alim. Tak boleh jadi alim, jadilah orang yang belajar dengan orang yang alim. Tak boleh juga, jadilah orang yang cinta kepada kedua mereka tadi. Cinta kepada orang alim, cinta kepada orang yang belajar ilmu kepada orang alim. Nampak? Wala takun rabi'an, kata Nabi, jangan jadi yang keempat. Fatahlik, kamu akan hancur nanti. Keempat ni siapa dia? Dalam alim pun tak, mengaji pun tak, sayang dengan dua tadi pun tak, sayang dengan tiga tu pun tak. Nah, termasuk sayang dengan orang yang cintakan majlis ilmu pun tak. Yang jenis ni kata Nabi, fatahlik, hancur dia nanti, celaka dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi umat kita makin lama makin naik. Walaupun kita apa ni, kalau kita makin Allah Subhanahu wa Taala Muhammad bila naik umat masuk bulan baru, tengok tahun kita lahir. Nah, bulan kita lahir tu orang buat birthday, sonok. Kita betul sedih, orang sonok, kita sedih. Sedih apa-apa? Ni dekat dah nak mati ni sebenarnya. Kita pun tumpang sonok kali kan. Oh, tepuk tangan kita pun. Muih, walaupun gigi tak ada. Tu, lilin ada kan? Umur 80. Lilin pun nak buih 80 tak larat nak buih. Muih-muih cabut gigi-gigi lagi. Ya. Lah ni buat macam mana? Buih satu lilin. Dia pandai dia buat lah ni. Nah. Orang total ni pandai. Dia pun nak buih lilin 80 kata kat dia jenuh. Tok Wan tiup-tiup lagi ni. Tak dan ambil oksigen. Dua keluar kan? Nak seduk tak dah. Buah satu jadi ya. Tu pun teruk nak buih. Lilin tu tak putih-putih, tak padam. Tak larat lilin kata dia ni buih. Nak lagi buih-buih menatang ni nah. Nampak tak? Kenapa? Mana sonok lagi dengan dia. Tapi kita betulnya kenal rasa dalam hati ni. Hei, ni umur 80 ni dekat dah ni. Hak ni Nabi sebut dalam hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ni 60 ke 70. Aku lebih dah ni. Patutnya tempat aku di mana? Tempat ibadah. Nah, selain semayang apa semua ni, ibadah ni umum lah. Dengan apa saja yang kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita kira ibadah.
Benda yang baiklah, benda tak baik tak bolehlah merompak tapi niat kerana Allah tak ini. Tu. Nah, dia kata niat kerana Allah tu tak? Ah, taklah. Maksud benda yang diiktiraf oleh syarak. Benda tersebut. Ah, boleh. Kemudian Nabi sebut dalam hadis, "Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qal." Perkara yang paling disukai di sisi Allah, amalan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang berterusan walaupun sedikit. Kita kena ada dalam hidup kita ni rutin. Kita ni nak kena buat macam mana? Sehari itu. Apa benda kita nak kena buat? Jadikan sebagai benda istiqomah bagi kita. Contoh kita kata kita ni nak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata saya ni kena letak dalam sehari kena selawat. Macam mana pun kena selawat. Selawat apa? Selawatlah apa-apa pun. Selawat tabibiyah kah? Nah, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat 80 tahun kah? Tahu selawat 80 tahun. Selawat tu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, dikatakan pahalanya akan menghapuskan 80 tahun dosa kalau selawat sebanyak 80 kali pada hari Jumaat hari ni. Apa selawat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, baca tu. Allahumma salli ala, baca sekali, kita ramai-ramai baca tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ah, baca tu. Baca sekali kata Nabi itu menghapuskan satu tahun dosa. Sekali setahun dosa habis. 80 kali 80 tahun. Umur baru 27 tak? Kalau umur 20 macam mana? Saya umur 20. Macam mana 80 tu? Ah, dikira sebagai meningkatkan darjat pula lepas tu. Diganti dengan darjat pula. Nah, hapus umur 27, tolak pula hak tadi, hak 80 tolak 27 jadi berapa? Matematik lagi ustaz ni pagi-pagi ni. 7 tolak berapa? 80 tolak 27. Ha? 53. Oh, 3 kan? 53. 53 tadi buat apa pula? 53 tu untuk tingkat darjat pula si Allah Ta'ala. Ha, tu dia. Ni. Beramai selawat ni. Pendek tak panjang. Tapi berat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selawat ni elok pada hari Jumaat. Ha? 80 kali. 100 lagi elok. Ha? 100 lagi elok lah. 100 tahun tu. Kan? Umur baru 50. Ha? Hak dihapus dah 100 tahun lah. 50 tahun dah hapus. Tapi dosa apa ni? Dosa kecil lah. Ada orang kata hadis ni menunjukkan daif. Daif kerana apa? Kerana nampak sangat amalan kecil tapi pahala besar. Kita kata tak semua benda yang daif ni mesti pahala dia besar dengan amalan kecil. Hadis ni sahih dalam kitab-kitab hadis. Ulama riwayat hadis ni sahih. Nah, bukan daif. Contoh kalau hadis yang Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita bertasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali selepas sembahyang, nah, lima waktu dubura kulli solah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihapuskan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ha, tu. Tak akan nampak amalan kecil, kecil 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kecil aja pun, tak banyak mana pun. Tak sampai 4 minit habis. Kalau hak laju lagi, Allah 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 Allah. Sampai tak dengar macam apa? Ana. Bilah. Dengar milah lah kali. Alhamdulillah jadi milah. Nah. Allahu Akbar jadi kebak lah kali. Akbar. Nurlah kali kebak. Duk teringat kebak. Bagi cerita, bagi baca elok lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu-satu lah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. 33 kali. Akan dihapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Lagi mana dosa tadi tidak berkait dengan orang ramai. Tidak kait dengan orang lain. Nah, kalau kait dosa tu dengan diri dia saja, dosa-dosa kecil yang dia buat yang berkaitan dengan peribadi dia saja, tidak kait dengan orang lain, maka dosa tadi akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala luah. Nah, nak kumpul je kita ni lah ni. Nah, al-kaisu man amila lima ba'dahu aw man amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak dan pandai adalah orang yang beramal untuk kehidupan dia selepas dia mati nanti. Maksudnya lawan dia, kalau tak apa nak bijak mana, dia duk di dunia ni macam nak hidup selama-lamanya. Kumpul sampai tak mau, ingat nak mati lah. Nah, boleh kumpul, tak ada masalah apa. Nabi pun sebut, beramai kita bekerja ni macam nak hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa belakang tu.
Hadis belakang pula Nabi kata apa? Kita beramal macam nak mati esok. Ha tu. Jadi seimbang lah. Nah, ni dak kerja, dia ambil tak kerja je sampai nak mati. Sampai tak mau mati. Hak yang tak beramal tu, dia kata apa nanti dulu kot. Nah, hak ni masalah orang zaman lah. Jadi kita kena ambil balik sunnah para salihin yang kuat beramal, kuat dalam bekerja. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu kalau banding kekayaan dengan kita, lebih dia lagi. Kalau diriwayatkan, kalau kata harta dia digabungkan, nah, disusun dalam bentuk unta yang penuh dengan barang muatan, kalau disusun unta tu dengan harga barang yang dia ada, dengan kewangan yang dia ada, unta pertama duduk di Mekah, unta terakhir masih di Madinah lagi. 600 kilometer. Dia punya harta tadi kalau disusun unta yang penuh dengan muatan. Bandingan dia begitu. Nabak kata banyaknya harta dia. Tapi adakah dia lupa dengan Allah Ta'ala? Nah, harta guna untuk jalan Allah. Nah, ibadah dia dengan Allah Ta'ala tidak pernah berkurang dan sebagainya. Nah, ini patutnya kita kena tiru para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa dia? Waqad warada sana'u 'ala rijalin minhum. Waktu Nabi memuji pemuda-pemuda yang mana rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Yang hati pemuda-pemuda ini bergantung dengan masjid selalu. Ha, orang-orang pemuda lah, sebut apa pemuda di sini? Orang lelaki-lelaki yang mana hati mereka ni bergantung dengan masjid. Maksud bergantung dengan masjid ni mesti duduk di masjid sepanjang hari ke? Tak boleh buat kerja apa? Tak. Kata guru saya Syekh Yusri hafizahullahu taala, dia sebut kata maksud bergantung dengan masjid ni kalaulah katanya lah kita hari tu pergi sembahyang subuh di masjid, kemudian dalam hati kita ni dah berniat dah satgi zuhur satgi saya nak kena pergi kat masjid, mana-mana masjid pula, habis sembahyang zuhur pula dia berniat pula satgi kat mana pun kalau saya pergi akan berhenti masjid tu sembahyang asar pula. Ini hati dia bergantung selalu dengan masjid. Orang-orang yang macam ni kata Nabi akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Golongan pemuda yang mana hati mereka selalu bergantung dengan masjid. Maksud lelaki yang tua sekali lah. Termasuk orang perempuan lah. Orang perempuan ni eloknya di rumah. Nah, kerana al-astar itu aula bagi orang perempuan. Lebih afdal. Nah, maksudnya menutup dan juga menjaga diri itu daripada dilihat oleh orang ramai itu lebih baik daripada memperlihatkan diri pada orang ramai. Ha, gitu. Nampak? Dan kemudian bapak semua, ini antara anjuran daripada Nabi SAW untuk kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan syarat ibadah kita tadi al-iqtisad. Sebab itu kata Nabi tadi yang paling disukai di sisi Nabi Muhammad, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, adwamuha wa inqal. Sikit tapi berterusan. Hari ni selawat, contoh kita kata nak selawat 80 kali itulah hari Jumaat, kita kata kami nak buat 80 kali. Tak banyak mana pun, tak sampai setengah jam. Habis. Nah, kita boleh tengok berita sampai setengah jam, sejam, tengok cerita Hindustan lagi sekarang. 3 jam meleleh ayat-ayat hingus tu. Boleh pula kita duk melengok depan TV tu. Melengok depan TV, melengok dah. Melenggak depan TV sampai 3 jam boleh tengok apa ni cerita Filipina, ya. Filipina pula pakai bukan nak cukup pak cik duduk belakang tak punya duduk depan bini cubit duduk belakang mari tengok sambil duduk macam sobat. Sobat pun dia tebuk sikit bagi tampak. Nampak lah. Ha, jadi apa ni cerita-cerita tu boleh juga kita nak duduk lama kita tengok tak usah boring pula lah. Tapi mai tentang ibadah ni dah rasa boring, maksudnya masih dalam hati kita ni banyak lagi halangan sebenarnya nak kena lawan. Nah, kalau hari ni kita kata kita sehari nak kena sedekah juga. Sebab tu Nabi dia sebut dalam hadis, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrin, walau bi syiqqi tamrah, kata Nabi. Ittaqun nar, kata Nabi. Maksudnya jagalah kamu daripada api neraka Allah Taala. Taqwa maksudnya menjaga diri kita daripada api neraka walau bi syiqqi tamrah. Walaupun dengan sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar ni apa maksud kata Nabi? Nasuh kita bersedekah walaupun dengan sebelah tamar. Jangan kita tak amal benda ni. Seorang ulama, saya terlupa nama dia, yang bila baca hadis ni saja, tiap-tiap hari dia akan sedekah. Walaupun tak ada benda apa di rumah pun dia akan bagi juga apa-apa yang ada. Ni.
Tu ada orang yang kadang dia beramai dengan hadis macam ni. Orang mai rumah, orang mai mana apa semua, dia akan bagi juga. Kalau tak ada apa, pisang sebiji adalah rumah. Pisang tu dia bagi. Nak ambil sedekah. Nah, nak bagi hadiah ke sedekah ke, aku suka. Ha tu dia. Sampai teratu punya nak beramai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beramai ni. Dalam sehari ini kena bagi juga. Nah, kena ada sehari kena buat dalam rutin hidup kita ni, kita nak kena buat apa? Kita nak kena bersedekah, kita nak kena berselawat. Nah, kita nak kena sembahyang duha. Sembahyang duha sebelum tidur kena sembahyang kongkanya witir satu rakaat. Guru saya selalu pesan. Ini Nabi pesan kepada Sayyidina Abi Hurairah. Nah, berkenaan solat duha. Dok solat witir Nabi tidak pernah tinggal. Solat witir ni wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Mazhab Abu Hanifah wajib. Mazhab kita sunat. Sunat buat witir. Nah, cuma Syekh Ahmad Mamduh radhiyallahu taala, dia selalu masa saya pergi Mekah dengan dia, kita ni main dengan orang muda. Saya pergi dengan dia mengaji daripada pagi sampailah ke malam, 12 jam. Mengaji dengan ulama di Mekah. Ulama Ahli Sunnah lah, Asy'ariyah, Maturidiyah, hak mengajar di rumah. Jadi bila pergi dengan dia tu, daripada pagi pukul 7 pagi dah keluar. Balik pukul dekat-dekat pukul 12, 9 malam, 10 malam. Lepas tu baca pula kitab dengan Syekh pula dalam bilik hotel. Sampailah pukul 2 pagi, 1 pagi. Letih nak mampu. Nah, walaupun muda, Syekh tak letih-letih pun tengok, relax ya. Nah, kita pula letih. Lepas tu saya pun tidak. Lepas tu Syekh pesan kat saya, "Muhammad, nah, kalau boleh, dah aku tengok hang ni," dia kata, "habis main isyak, kotlah nak semayang witir satu rakaat. Semayanglah walau rakaatan," kata Syekh. "Walaupun satu rakaat sebelum tidur, semayang witir dulu." Saya pun, perak tidur juga. Tapi lepas tu, lepas ni kalau kata duk buat tu, mesti duk teringat, duk tengiang-ngiang hak dia duk sebut tu. "Muhammad, semayanglah satu rakaat." Dia tak marah. Dia banyak kali duk pesan ke kita benda tu. Nabi pesan benda tu. Nah, tapi kita ni nak kena orang lain pesan juga. Nabi pesan dah. Cuma kalau ada orang yang memang kuat beramai dengan benda tu, bila dia pesan, dia jadi. Sebab dia selalu buat. Sebab tu kalau orang dia selalu selawat, lepas tu dia pesan kita, "Selawatlah kita selalu." Kita pun rasa nak selawat tau. Tapi kalau dia pun jarang selawat, lepas tu dia suruh, "Selawatlah." Kita dengar gitu lah. Masuk telinga ni, keluar kot telinga ni. Bukan keluar kot telinga, keluar kot lubang hidung ni. Nah, nampak tak ada kesan dalam hati. Kerana orang yang bagi tahu tu pun dia pun tak beramai pun. Ini kata kita, bila dengar tu saya duduk teringat-teringat hak dia duduk sebut tu. Jadi kena adalah amalan hidup kita ni. Kena jadi perisai hidup kita. Adalah satu amalan kita buat, jangan tinggal. Jadikan ni sebagai amalan rutin bagi kita. Sampailah kali kalau tak buat, tak boleh tak duduk. Jadi panas punggung buat tak jadi. Kena tak kerja, kerja tak kena hari ni. Jadi macam mana tak? Oh, tak duha lagi. Itu dia. Sampai teratur. Tapi tak ada obat kau orang. Nah. Pergi kedai makan waktu duha tu pergi. Awak tak nak duduk tau. Boleh saja. Semang dengan kawan-kawan. Saya rasa tak boleh duduk hari ni. Oh, rupanya tak duha. Saya memang tak pernah tinggal duha. Sekejap pernah ni. Habis duha hang dulu. Bagi tak ada apa. Ini nak buat korang lah. Ini kita, amalan kita. Tahajud. Kalau boleh tahajud. Terkejut banyak lagi tadi, terkejut. Mungkin terkejut. Terkejut tidak boleh. Bukan tahajud, terkejut. Tapi tak apa. Yang penting, kita berterusan dalam amalan tersebut. Itu yang paling penting sekali. Baik. Habis ingat tu banyak ya, tak banyak mana pun. Kita nak baca sikit bab korban ni. Ada pusing bab korban pula. Cerita bila no, bab korban sikit no. Tak apa. Kau tak larat dengar, kau tak larat dengar tu. Main mana ustaz pun semua korban ni. Nak suruh berkorban tu kan. Nak suruh berkorban, nak cerita banyak bab korban tu. Baik, kita cerita sikit lah. Tak apa lah. Datuk balik dah, tak apa boleh cerita. Datuk ada, yang pakai tak cerita dah aku. Ada-ada ayat kan. Nak guna tayamum buat apa kan? Tayamum ni untuk orang sakit lah. Tayamum bila kadang-kadang guna jugalah tayamum ni pun. Ya. Baik. Udhiyah. Udhiyah ataupun korban itu sunat muakkad. Jadi sunat muakkad di sini pada mana? Pada udhiyah ke pada tadhiyah? Tadhiyah lah. Nah, pada tadhiyah tu. Jadi digunakan dengan lafaz untuk kata tasahul ataupun bermudah-mudah bagi para ulama. Ulama kata udhiyah ni iaitu berkorban itu ataupun pengorbanan. Korban itu adalah satu yang sunat muakkad. Tapi kalau maksud makna yang betulnya perbuatan korban tersebut. Tadhiyatun itu. Perbuatan korban itu itulah yang dikira sebagai sunat muakkad.
Jadi sunat muakkad ni bagi hak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala bagi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Nabi wajib berkorban. Nah ni. Bagi orang haji ataupun orang yang tidak mengerjakan haji, siapa-siapa pun yang buat haji pun sunat buat, sunat muakkad, yang tidak buat haji pun sunat muakkad. Nah, jadi beza dengan pandangan ulama yang kata fardu kifayah. Dia kata ada pandangan ulama kata fardu kifayah. Fardu kifayah maksud dia kalau kata tak buat satu kampung, satu negeri itu tak ada orang buat korban pada tahun tersebut, berdosa satu kampung. Tapi kita mazhab Syafi'i kata sebagai sunat muakkad, maka cukup dah. Kalau kata tak buat pun tak ada masalah sebab dia sunat yang dituntut sahaja. Bukan dikira sebagai fardu kifayah. Tiada wajib ia melainkan jika dinazarkan seperti katanya. Kalau kata dia tidak nazar apa ni? Korban tidak jadi wajib. Lagi dia tidak nazar. Nah, nazar ni kalau contoh dia kata wallahi, yakni karena Allah wajib atas aku berkorban. Dia buat gitu. Wajib atas aku berkorban karena Allah. Ataupun dia sebut macam dengan nazar. Dia bagi hukum. Segi hukumnya macam nazar. Dia kata ini binatang aku jadikan korban, tunjuk binatang. Binatang ni aku jadikan korban. Maka hukum ketika sebut jadi korban nazar. Orang yang bernazar tidak boleh makan daging tu walaupun sedikit. Ingat. Orang yang korban nazar tidak boleh untuk makan daging walaupun sikit pun tak boleh. Termasuk juga orang yang di bawah tanggungan dia. Ha, pun tak boleh makan juga. Siapa yang di bawah tanggungan tak boleh makan. Nampak nak? Baik, kalau kata si isteri yang bernazar untuk nak sembelih lembu, lembu tu dia punya. Saya bernazar nak sembelih lembu ni. Ataupun saya kata lembu ni saya jadikan korban pada tahun ni. Baik, dia boleh makan tak? Dia tak boleh makan. Laki dia boleh makan? Laki dia boleh makan tak? Laki boleh lah. Nah, laki awak tak boleh pula, dia bukan menanggung laki dia. Tu kata kena faham lagi elok lah. Tak hidup pergi marah dengan laki pula. Abang tak boleh makan, abang di bawah tanggungan saya. Oh tu dia. Siapa yang patut menanggung siapa ni? Nah, laki ni dia yang patut tanggung bini dia. Kalau laki bernazar, bini tak boleh makan. Kalau bini bernazar, tu dia punya. Nah, laki boleh makan. Boleh nah. Dan siapa-siapa yang di bawah tanggungan dia lah. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia membaca. Kalau tu dia sembelih tu dia baca, dia baca apa? Bismillah, Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Dengan nama Allah, ya Tuhanku, ini ialah korbanku pada tahun ini, fataqabbal minni. Terimalah korbanku ini. Kalau dia sebut macam ni, waktu ketika nak menyembelih tidak dikira bernazar. Nah, tak dikira nazar waktu tu. Walaupun dia sebut hadhihi udhiyati, ini adalah korbanku. Kita kata tadi kawan tu sebut macam tu juga. Tak, hak ni dia sebut kerana apa? Nak ambil berkat dengan nama Allah Taala ketika menyembelih. Ha, kalau dia sebut waktu tu, jadi bukan dia nak habak ke orang. Kata ni nazar, tapi cuma nak menggunakan, nak mendapat keberkatan dengan nama Allah pada ketika sebut. Jadi dibenarkan, tak ada masalah. Boleh nak? Waktu korban bila? Mula korban ni daripada naik matahari pagi hari nahar. Hari nahar ni bila 10 Zulhijjah. Nah, 10 Zulhijjah. Tapi yang afdalnya bila? Afdalnya ditangguhkan hingga matahari naik sekadar 7 kaki. 7 kaki ini sepergalah. Nah, lebih kurang 27 minit. Selepas waktu syuruk. Ah, eloklah lepas tu. Jadi sepergalah tu eloklah kalau kata dia buat pada ketika sebut. Dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. Sampai bila dia punya waktu dia? Jadi 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Elok gitu. Nampak? Jadi sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam 13 Zulhijjah tak boleh dah lah untuk dia nak buat korban. Kalau dia buat juga waktu ketika sebut, maka dikira daging sedekah lah. Daging sembelih biasa. Boleh? Jadi elok untuk orang yang mana nak berkorban, masuk daripada awal Zulhijjah, disunatkan bagi dia tidak memotong bulu-bulu dan juga kuku-kuku yang ada di badan dia. Dan juga daging-daging lebih. Nah, kulit-kulit lebih ke yang ada kat badan dia tu jangan dibuang, kata ulama. Karena apa? Karena nak bagi jadi saksi pada ketika mana korban. Contoh kita nak korban, tengok-tengok masuk satu Zulhijjah tak potong kaki lagi, tak potong kaki lah dah. Tak potong kuku. Kuku tak potong lagi tengok. Oi, tak potong kuku lagi. Nah, maka tangguh dulu. Jangan potong. Nah, sampailah berlaku korban tersebut. Jadi kalau kata korban dia tu dia nak buat pada hari tasyrik 11, 12, 13, maka ketika sebut dia tangguhkan juga sampailah berlaku korban. Mana nak bagi semua anggota dan juga
apa yang ada pada tubuh badan tadi menjadi saksi kepada apa yang dia buat tadi. Nah, bukan suruh telanjang depan tu lah. Suruh jadi saksi, kita buka baju, duduk depan tu terus. Tak. Dia pergi duduk lah pakai baju lengkap lah, tengok korban. Elok sunat tengok kalau orang perempuan. Orang perempuan dia wakilkan orang lelaki untuk korban, dia sunat pergi tengok. Nah, karena qatratud dam, darah yang pertama yang jatuh tadi itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti terhadap pergumbanan yang kita buat. Gitu. Binatang yang sah dibuat korban itu ada apa dia? Binatang unta, lembu, kerbau, biri-biri ataupun kambing. Ha, ini binatang-binatang ternakan, pak kaki. Jadi Datuk beritahu dah tadi. Lembu sak, ayam sak tak boleh. Nah. Ayam sak, lembu besar pula dah. Itik besar. Nah. Lembu besar boleh lah. Itik besar. Ayam sak tak boleh. Tapi kalau buka dalam kitab Al-Imam Baijuri radhiyallahu anhu, Imam Baijuri kata apa? Kata Imam Ibnu Hajar kata kalau orang yang terlalu miskin bolehlah buat kat dia. Tapi Datuk bagi tahu tu suruh galaklah. Ingat. Guna hak yang jumhur lah. Hak jumhur ulama kata kena buat yang kuat tu lah. Yang kuat dia apa? Binatang ternakan empat kaki lah. Hak lain tu kita buat sebagai sedekah je lah. Nak buat sembelih biasa, buat kenduri ayam. Ha, tak apa. Jangan duk abang kata saya baru alhamdulillah tahun ni. Nah, ada rupanya baca dalam kita. Ada pandangan ayam. Saya buat ayam tahun ni. Nah. 10 ekor saya buat ayam. Lagi untung Ustaz daripada buat kambing. Kambing mahal nak mampu. Ha, tu dia. Dia guna kot tu pula dah. Ha, pening kita. Jadi apa ni, walaupun ada khilaf lambat tersebut, ada pandangan ulama lambat tersebut, jadi guna yang muktamad lah. Guna yang kuat dalam pandangan ulama-ulama. Ha, gitu. Baik. Ha, jadi lembu, kerbau, biri-biri ataupun kambing. Kalau rusa ni lah rusa. Ha, rusa tak boleh. Eh? Rusa tak boleh. Nah, pun dalam mazhab Hanafi kata boleh. Mazhab kita tak boleh. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Ha, 7 orang boleh buat dengan unta. Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Ha, maksud secara share ni, kalau kata ada 2 orang nak buat lembu dan kerbau, lembu lah, nak buat 7 bahagian. Dia kata saya nak buat 2 bahagian, kita buat 2 saya ambil 1 tumpuk, kamu ambil 1 tumpuk, 5 tumpuk kita jual, boleh tak? Boleh, tak masalah. Sekor lembu, 1 tumpuk aja dia buat korban. Ha, boleh, kata ulama. Nah, ha, ataupun dia kata kita buat 2 tumpuk kita buat korban, 3 tumpuk lagi kita buat kekah, 1 tumpuk lagi, 3, 4, 5 2 tumpuk lagi kita jual, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Lembu lah, kambing, ha, kambing tak nak share eh? Kambing tak nak share, saya lebih share kambing pula. Saya, kita beli kambing dorang apa, lepas tu kita share dorang, korban dorang kita tak, kambing besar, anak gajah pun seorang. Nah, nak maknanya kambing tu lah, kalau dia kambing, nah, nama dia kambing. Jadi seorang je boleh. Baik, macam mana kalau kita niat campur dua-dua? Campur dua macam mana? Kita buat kekah lagi ni, kekah tak pernah buat. Kita niat nak campur kekah dalam korban kita. Kalau lembu tak kisah, sebab lembu ada 7 bahagian, kita boleh bahagi. Saya tahu 6 bahagian buat lembu, buat korban, 1 bahagian buat kekah, boleh, tak ada masalah. 5 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, ikut suka lah. Tapi kalau kambing macam mana? Boleh ke tak boleh? Untuk kita niat dalam seekor kambing, 2 niat, kekah dan juga korban, boleh ke tak? Boleh ke tak? Ikut Imam Ibnu Hajar tak boleh. Imam Ibnu Hajar kata la tatadakhalan, tidak masuk kedua niat dalam satu benda, tak boleh. Imam Ramli kata dalam Nihayah Muhtaj, dalam Nihayatul Muhtaj boleh, tak ada masalah. Imam Ramli kata boleh, Imam Ibnu Hajar kata tak boleh. Nampak tak? Gitu. Baik, nak ambil yang mana? Tinggal gitu kan, kami nak ambil mana Ustaz? Ustaz pakai tinggal gitu dekat kami. Kami boleh pilih. Kalau ikut yang pandangan, nah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i di Malaysia ni, kita guna banyak pandangan Imam Ibnu Hajar. Nah, pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, faqih Al-Syafi'i, ulama besar bin Makkah Al-Mukarramah. Jadi apa ni, Allah SWT Muhammad, kita guna pandangan Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau di Mesir, di belah mana, diperguna pandangan Imam Ramli banyak. Nah, diperguna pandangan Imam Ramli. Maklum kulli hal, dua-dua ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau kata ada orang ni memang dia kata saya tak ada duit Ustaz, saya ni teringinlah nak buat sangat kekah, tapi kalau saya buat saya pun tak tahu ni lepas ni ada duit ke tak ada duit. Boleh saya niat dua-dua kali ikut pandangan Imam Ramli, kita kata boleh lah. Nah, kalau kata dia
tidak apa ni nak gunakan dalam masalah sebut dengan suasana yang macam tu. Ataupun secara umumnya, kalau dia kata saya memang nak guna pada dengan Imam Ramli, boleh ke tidak? Ini salah satu pandangan dalam mazhab. Cuma kita di Malaysia dan juga di sebelah Yaman dan sebagainya banyak menggunakan pandangan Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu. Nah, jadi elok guna pandangan Imam Ibn Hajar, tapi kalau dah terbalak dia nak gunakan dengan pandangan Imam Ramli, silakan, tidak ada masalah. Karena dua-dua mereka adalah ulama besar dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Berapa umur binatang yang kita boleh korban? Kalau unta kena umur 5 tahun nak masuk 6. Unta. Kalau lembu dan kerbau dan kambing mesti umur 2 tahun nak masuk ketiga. Tapi kalau kambing biri-biri umurnya adalah setahun. Cukup setahun. Nah, ataupun sudah bersalin, dia boleh pilih. Sama ada umur dia setahun ataupun bersalin gigi depan. Nah, bersalin gigi depan ya. Bersalin gigi depan kadang-kadang tidak sampai umur dia setahun. Umur dia kadang naik 6 bulan ke atas dah boleh dah cabut gigi, maka boleh dah buat korban pada ketika sebut. Jadi kata Imam Bayjuri radhiyallahu anhu, binatang ni kami biri-biri dia ada keistimewaan dia sikit. Kalau kata dengan setahun umur dia tadi, maka dikira baligh umur dia tu dengan umur setahun. Hak cabut gigi balut apa ni tercabut gigi tu pula macam mana? Tu dikira macam dia mimpi. Macam budak-budak lah umur 13 tahun. Kita ni kalau orang lelaki 15 tahun baru cukup umur untuk baligh. Nah. Budak lelaki. Kalau kata dia tak dah mimpi, jadi kira dengan cukup umur 15 tahun. Kalau tengok umur 13 tahun dia dah mimpi dah. Keluar ayat mani. Maka dia sebut dah kira baligh dah. Macam tu dengan kambing biri-biri pun macam tu. Jadi umur 6 bulan tu tengok cabut gigi dah, dia kira macam mimpi dah. Dia dah bermimpi, nah, mimpi basah. Akhirnya menyebabkan cabut gigi dah. Sekarang kita alhamdulillah. Orang kita ni kalau mimpi tak cabut gigi, ya. Mimpi cabut gigi jam. Ya. Baik. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Ha, jangan binatang tu cacat. Seperti tiada bertelinga. Telinga tak ada. Telinga kalau binatang memang tak ada pada awal, ha, tak boleh. Pada binatang tu daripada beranak-beranak memang tak ada telinga. Tak boleh. Ha. Kalau beranak-beranak tak ada tanduk, macam mana? Tak apa. Tanduk tak apa. Telinga ya tak boleh. Kami tak makan telinga, Ustaz. Dia bukan kira makan telinga, dia kira dia termasuk dalam daging. Dalam bab daging juga. Jadi menyempurnakan. Kesempurnaan tu penting. Nah. Ha? Ataupun ekornya telah terpotong, tak boleh juga kerana mengurangkan daging. Ataupun gila. Gila pun tak boleh sebab lembu, kambing, unta kalau gila dia jenis tak makan. Kita orang gila makan kuat. Ha, nah. Tapi kalau kata lembu kambing ni kalau gila dia pakai tak makan, dia akan jadi kurus. Maka mengurangkan daging menyebabkan akan jadi tidak boleh untuk buat korban. Kudung pun tak boleh kerana menyusahkan, tak payah untuk dia nak pergi cari makan. Ha, tu pun tak boleh juga. Dia dawabit ataupun benda yang diletakkan oleh ulama, nah, nak bagi kenal binatang ni boleh buat korban ke tidak, apa penyakit yang menyebabkan daging kurang tidak boleh untuk buat korban. Nah, kadang-kadang ada lembu, unta ataupun lembu, unta lah selalunya yang terlalu kurus. Unta terlalu kurus ni kerana apa? Kerana otak dia telah dimakan, hilang otak tak ada, ataupun ayam otak dia kering, maka menyebabkan dia jadi kurus. Hak ni pun tidak dibenarkan kata ulama untuk dibuat korban kerana ayam otak dia kering. Nah, begitu. Ataupun yang buta, lembu buta, buta pun tak boleh sebab buta dia payah nak makan. Nah, dia payah nak pergi ke tempat makanan. Kita tahu kalau dia buta, Ustaz, tapi dia kita duk jamu makan kat dia. Nak kata pegang tu cukuplah. Nah, payah banyak tanya orang ni kan. Dia tanya pula lagi, "Dak, lembu zaman lah ni jenis dibagi makan, Ustaz?" Kita pi jamu makan kat dia, pi tak kat mulut tu, gemuk nak mampu, tapi buta. Nah, tak boleh juga kata ulama. Nah, kenapa? Kerana biasanya buta ni kalau kita tinggal makanan dia tak akan makan. Dia tak tahu ada makanan ke tak. Duk tunggu sampai kurus. Jadi tak boleh kambing yang buta, lembu yang buta. Termasuk juga lembu kambing yang buta warna. Buta warna pula dah. Rabun siang. Buta warna. Macam mana kita tahu dia buta warna? Dia bangga dia tak tahu warna merah. Lembu ni memang buta warna pun. Sebab tu kalau orang Melayu kata lembu kau tengok warna merah, dia geram. Dia kerja nak tanduk kita ya. Bohong mampu eh. Lembu ni buta warna, bukan tahu dia merah ke binatang apa. Han pakai warna ungu pun dia pergi tanduk kat kalau dia nak tanduk tu. Jadi saja dia buat-buat tu tu. Menakbaknya kata, kalau lembu ni ataupun kambing ataupun unta binatang tadi ni, dia ni buta
rabun, dia panggil rabun siang. Rabun siang tidak boleh. Kata Imam Syafi'i, kalau rabun malam boleh pula. Sebab rabun malam biasanya dia tak pergi keluar makan waktu malam, dia tak tidur. Waktu siang kalau dia pergi makan, pergi rabun pula siang, tak boleh pergi makan, tak boleh pergi makan, tak boleh buat korban. Walaupun mata kita tak makan pun. Nah, kita tapi kek dengan apa? Kek dengan daging dia nanti. Itu maksudnya. Baik. Kemudian disyaratkan, dia kata berniat korban ketika menyembelihnya, sama ada sembelih sendiri ataupun wakil. Nah, waktu nak, waktu kita nak ni tu, nak wakilkan tu, wakil tu kena niatkan untuk orang yang berkorban. Kena niat. Nah, dia cukup tak kalau kita pergi bagi tahu dekat tok imam sebelum korban? Kita pergi habaq, tok imam ni korban saya ni. Habaq gitu ya? Cukup ke tak cukup? Habaq gitu. Tanpa niat waktu ketika mana nak korban. Kata imam, para ulama dalam mazhab jumhur, ulama dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kecuali pandangan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain. Kata sah, cukup dah dalam masalah tersebut. Jadi masih ada khilaf lagi dalam bab tu. Nah, cuma muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak dikira lagi. Tak boleh. Dia kena niat waktu ketika nak meleh tu. Nah, ha gitu. Dan niat ketika kita bagi wakil. Waktu niat bagi wakil tu pun kena niat. Waktu nak sembelih tu pun kena niat juga sekali lagi. Disyaratkan, dia kata haram makan korban wajib, bahkan taklah disedekahkan kesemuanya, dan sunat makan sembahagian daripada korban sunat, manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Ha, sebut ini. Nampak tak? Jadi jangan lupa, daging korban kita tu kena juga kita bahagikan untuk sedekah. Orang kadang-kadang dia buat korban, lepas tu dia buat kenuri semua. Nah, kata kami pakat semua dah ustaz, satu kampung 7 orang kami. Kami pakat ni memang nak buat kenuri pun, semua setuju. Tak boleh. Karena tidak sampai masuk korban. Ingat tu, kena bahagi juga sebahagian. Dia 7 orang pun, dia ada bahagian setumpuk dia, 1/3 pada tumpuk tu dia kena bahagi dah untuk sedekah. Kena bahagi. Hak lebih tu tak apalah, kamu nak buat makan, kamu nak simpan, silakan, tidak ada masalah. Tapi 1/3 tu kena bagi, sebab maksud korban ni adalah untuk memberi kegembiraan pada orang miskin. Satu lagi, iraqatu dima, bagi darah mengalir. Nah, sebab tu bila ulama bincang antara korban unta 7 orang dengan korban 7 ekor kambing, mana lebih afdal? Lebih afdal 7 ekor kambing berbanding dengan 1 ekor unta. Kenapa? Karena 7 ekor kambing lebih banyak darah keluar. Lebih banyak darah keluar, itu lebih baik. Tapi dari segi daging banyak, unta banyak daging. Maka dari segi afdal daging, unta. Sebab daging banyak. Dari segi banyak darah keluar pula, afdal kambing. Jadi banyak afdalan tu melihat kepada keadaan tertentu. Nampak? Jadi kena bahagi, no, jangan tak bahagi. Lepas tu bila bahagi, yang dia kata sini pula, bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Ia boleh buat apa yang dia punya suka. Sama ada hendak makan sendiri, atau diberi orang, atau dijual, atau sebagainya. Ikut suka dia nak buat macam apa pun. Nah, sebab kita bagi kat dia, jadi milik dia dah. Dia nak jual ke, dengan dia nak buat stik ke, dia nak bagi kat jiran sebelah ke, ikut suka dia. Orang punya korban, nah, tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin itu. Tak boleh tak syarat lah. Dia pergi tak syarat pula, pergi bagi. Ni saya nak bagi daging korban ni, tapi kita cadang nak buat kenuri kita. Ya, nak buat kenuri, biar ramai boleh makan. Jadi saya kalau lihat saya bagi kat kamu, kamu bagi hadiah balik, boleh tak? Bijak pandai sungguh. Nah, tak suruh buat cara gitulah. Tak suruh buat cara gitu. Bagi-bagilah. Nah, ikut suka dia, dia nak buat apa pun. Nah, jangan bagi tak syarat apa-apa kepada orang miskin tersebut. Ya, yang kita bagi korban kepada dia tadi. Nah, itu. Sebab kalau kata kita buat masak dengan makan, kamu ingat orang miskin pun main makan. Kata dia pun main makan Ustaz, tapi dia makan sekali itulah. Pas dia makan pula, kadang-kadang duduk pula setalam dengan Pak Long jenis. Tak ingat ke orang ni? No? Hak yang kadang-kadang pi cedok pula hak yang daging tu, lebihnya batang pisang tu daripada apa ni, daging tu. Hak yang fakir ni pun ambil, dapatlah setui. Kecil nak mampu, tu pun bahagian urat. Jenuh pepok. Perak-perak pepok urat tak putih-putih menentang ni. Urat. Dapatlah satu ketui. Nak minta lebih dia pun marah. Seketui dapat. Banding dengan dapat 500 gram, sekilo, 2 kilo. Ha, tu macam mana? Tu tak dapat, tak sampai masuk kat sebenarnya. Jadi waktu kena bagi, kena bagi sedekah dengan daging yang mentah, kata ulama. Bagi daging mentah. Bukan masak. Masak ni elok kalau buat kekah, ah baru boleh. Barulah masak. Ha gitu. Baik.
haram dijual korban oleh yang empunyanya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya. Orang yang punya korban tak boleh jual semua benda tu, daging, tulang, orang tak boleh jual. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Tak boleh jadi upah. Nah, sedekah tak apa, upah tak boleh. Tapi niat upah pula. Kamu sembelih, kamu tolong sembelih, upah dia apa dia? Kulit, tulang, semua kamu boleh ambil. Ini upah, upah tak boleh. Nah, upah ni maksud dia apa? Dengan akad kita bagi balik benda yang dia buat, dia ada timbal dia punya kerja dia tadi. Itu tak boleh. Haram hukumnya. Tidak sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Orang hidup kita tak boleh buat korban kepada dia melainkan dengan izin. Kecuali bapak dan datuk. Pak dengan datuk nak buat untuk anak dan cucu, ha tak apa. Tapi dengan harta dia lah, bukan harta anak dan cucu. Harta tok dengan harta pak nak buat untuk anak di Kuala Lumpur, anak mengaji universiti. Tak habaq kat anak, kata nak buat korban untuk anak dia, boleh, tidak ada masalah. Nah. Tapi kena guna harta dia, jangan guna harta anak tu. Harta anak tu kena minta dulu. Tapi nak tak minta pun tak apa, sebab harta anak ni harta pak. Harta pak, harta pak, nah. Bukan harta pak, harta anak. Nah, gitu. Ya? Mak, mak tak boleh. Mak kena minta. Mak tak boleh, kena minta. Pak ayah boleh. Pak dengan datuk ayah sebut. Bapak dan datuk, mak tak keluar. Mak tak keluar sudah, mak tak termasuk. Tak keluar gini. Mak tak termasuk. Mak kena minta izin. Sebab mak tak tanggung anak. Jadi mak kena minta izin dengan anak. Ha gitu. Tiada sah diperbuatkan korban untuk orang mati. Orang mati tak boleh. Tapi buat korban untuk orang mati tanpa diwasiatkan oleh orang mati tersebut. Orang mati sebelum dia mati, dia wasiat. Saya kalau mati nanti anak-anak, tolong buat no. Tolong buat kat pak ni korban. Pak tak ada nak buat korban, tu hidup dulu. Boleh buat. Tapi pak tak pernah wasiat apa? Maka tak boleh. Buat tahlil. Baik. Baik. Dia. Bila sudah diperbuatkan wajib disedekahkan ke semua sekali. Kalau kita buat tadi korban tadi untuk anak kita, untuk apa ni, untuk pak kita yang mati tadi, maka kena korban, kena bagi sedekah semua sekali. Tidak boleh makan kepada orang yang buat korban tersebut dan juga kepada orang yang di bawah tanggungan orang yang buat korban tadi, tidak boleh makan juga. Dia macam sama dengan hukum nazar korban. Korban nazar. Kenapa? Karena orang yang memberi dia tidak boleh juga bersifat menerima pada masa yang sama. Itu maksud dia. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa tak? Baik. Ada soalan ni, ustaz, tolong jelaskan masa isyrak yang betul boleh dilakukan sama ada 15 minit selepas naik matahari hingga 28 minit naik matahari, atau waktu naik matahari hingga 28 minit naik matahari. Sebab sebelum ni saya istiqamah lakukan waktu naik matahari. Adakah itu haram? Baik. Jadi naik matahari ni waktu bila? Waktu isyrak tu kan? 7-8 minit tu kan? Waktu tu waktu naik matahari. Jadi dia kata nak kira mula waktu isyrak ni bila? Mula naik matahari tu ke? Ataupun lepas mana apa ni 28 minit selepas naik matahari? Lebih kurang tu kot maksud dia no? Ataupun dia kata 15 minit selepas naik matahari, 15 minit ke 28 minit. Ya, saya faham. Okey. Jadi contohnya kalau ni soalan ni tanya, kalau kata isyrak ni bila nak mula waktunya? Yang pertama bapak semua, berlaku perbincangan di kalangan ulama masalah isyrak. Isyrak ni adakah duha ataupun isyrak ni isyrak duha-duha? Sebahagian ulama kata sama. Sebahagian ulama kata duha dan isyrak ni sama. Waktu yang sama. Jadi bila kata yang pandangan tu, bila guna pandangan isyrak dan duha ni sama waktu dia, bermaksud selepas 15 minit ke 28 minit tu. Itu baru waktu isyrak. Itu yang kata sama. Baik, kalau yang kata waktu isyrak bukan waktu duha. Isyrak isyrak, duha duha. Itu yang banyak kita di sini guna begitu. Isyrak satu, duha satu. Ya, kalau buat macam tu maksudnya selepas naik matahari 7-8 minit tu dia masuk dah waktu syuruk. Syuruk untuk panggil waktu syuruk kan. Waktu syuruk tu waktu isyrak lah. Waktu matahari naik. Boleh pada ketika sebut untuk kita buat. Nah. Tempoh dia ya, tempoh dia 15 minit tu je. Lepas tu masuk waktu duha lah.
masuk waktu duha, faham? Ah, gitu maksudnya. Cuma apa ni, kalau guru saya macam Syekh Yusri radhiyallahu taala, dia banyak guna pandangan isyrak ni duha maksudnya. Nah, banyak ulama guna isyrak tu adalah duha, sama maksudnya. Jadi kalau orang yang dah buat solat duha, maka dapat dah isyrak sekali. Isyrak ni maksudnya solat naik matahari, waktu matahari naik tu dia solat pada ketika sebut duha pun waktu naik, selepas naik matahari lah. Tapi tak apalah, kita nak guna pandangan mana pun boleh, kerana masalah berlaku dalam pinjangan para ulama. Baik, ya. Tak tu yang masalah dia, sebab bila guna dengan kejap, siapa dia yang dia kata? Dia bila ada pandangan untuk guru lain ni payah, ha? Cuma bila kita mengaji, kita tahu kata isyrak ni bila tu, sebab dia berbeza kan. Ada ulama yang bezakan isyrak dengan duha. Bila yang kata isyrak dengan duha ni, isyrak ni lain, duha lain. Jadi waktu isyrak tu dia kata waktu syuruk tu dah boleh buat dah. Lepas syuruk tu boleh buat dah. Ha, tapi kalau hak syuruk ni adalah duha, hak tu yang kena buat lepas 28 minit tu. Boleh faham? Ha, gitu. Baik. Mana lebih baik buat korban di luar negara atau dalam negara atau di kampung sendiri? Ha, mana lebih baik? Di luar negara ke dalam negara kita buat korban? Eloknya buat di dalam negara kita. Korban. Ha, di kampung kita sendiri, kita tahu siapa dia yang miskin di kampung kita. Nah, ha, eloknya kita buat di tempat kita sendiri. Tapi kalau ada duit lebih nak bagi kat orang luar pun tidak ada masalah apa, eh? Cuma afdalnya di tempat kita sendiri. Itu lebih afdal. Nampak tak? Ha, ya. Ada lagi? Tahlil, buat tahlil. Oh, tahlil yang kita nak kenal ni sungguh ni. Habis lah? Okey, selesai. Alhamdulillah. Sebelah habis lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya'i wal mursalin. Wa la ashabi ajma'in. Syai'un illahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.